Pemirsa, pada hari ini kami akan memberitahu kepada seluruh pemirsa yang ada di luar bahwasanya Pondok Pesantren Aulia Cilikia telah menyelenggarakan Pon Seni yang ke-11 yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019, yang mana pada pagi hari tadi pukul 8 telah dilaksanakannya perlombaan jel-jel seluruh kelas yang dari Aulia Cilikia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu ketua ini siapa yang kami siapkan hari Senin tanggal 16 kemarin sudah di sana. Yang kedua yaitu tahapan mengenai tahapan acara perlombaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu tahapan acara penutupan yang insya Allah akan diselenggarakan hari Kamis nanti. Bagaimana dengan jumlah atau biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan tersebut? Jumlah anggaran yang telah kami gunakan pada saat ini itu sekitar 8 juta. Kami akan mengabarkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwasanya hari ini pertandingan cabang olahraga cabang futsal antara semifinal antara kelas 9C dan 8E. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan bersama-sama tadi cabang olahraga futsal antara 9C melawan 8. Mari kita berbincang-bincang atas kemenangan 9C. Kita berbincang-bincang kepada saudara Bagus. Ya, bagaimana saudara Bagus atas kemenangannya tadi? Apa rasa di hati Anda? Rasa senang yang sangat-sangat senang di hati saya atas kemenangan saya. Saat ini kita masih rasa di dan selanjutnya oleh Gusti yang saat sekarang yaitu ya, bagaimana atas usaha? Saya mendapat kabar tadi dari Santriwan kalau babak pertama tadi kebobolan 2-0. Bagaimana itu ceritanya atas kebobolan? Mungkin semangat 9C di Mandara ya. Terima kasih atas waktunya telah mau berincung-incung kepada kami. Terima kasih atas bagus. Baiklah, kita beralih ke selanjutnya. Mari kita saksikan bersama-sama tentang cabang olahraga, salah satunya cabang olahraga badminton yang ada di sebelah kiri saya. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang mana kelas 8C melawan 9B. Baiklah pemirsa, mungkin telah kita saksikan bersama-sama pada sore hari tadi cabang olahraga, salah satunya cabang olahraga futsal, voli, dan taktau. Pada malam hari ini saya akan memberitahu kepada seluruh pemirsa yang di rumah tentang cabang seni untuk mempersiapkan esok hari. Salah satunya cabang seni kaligrafi untuk mempersiapkan pada esok hari. Mari kita saksikan bersama-sama dan kita akan berbincang-bincang kepada salah satu santriwan dari Pondok Pesantren Aulia Cilikia. So, santriwan kelas
bagaimana tentang penilaian dan peralatannya untuk esok hari? Sebagai penilai, kita tidak tahu. Sebagai juri, yaitu sepanjang itu bisa kosong. Dan dalam peraturan, yaitu bukan juri. Dan bisa dibuat. Terima kasih kepada Bapak Bagus yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang kepada kami.